Sule kembali dihujat setelah cover lagu milik Happy Asmara. Halo semuanya, kembali lagi di channel kesayangan kita semua. Buat kalian yang baru menemukan channel ini, yuk dukung kita dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Meski tak pernah berkomentar mengenai biduk rumah tangganya, Sule kembali menjadi sorotan publik. Lantaran beberapa waktu lalu, ia membagikan video cover lagu milik Happy Asmara yang berjudul Rungkat. Banyak netizen yang menyebutkan Sule menyesal telah ceraikan sang mantan istri Natalie Holzer. Seolah telah mengetahui bahwa netizen akan kembali menghujatnya, Sule tampak menutup kolom komentar postingan tersebut. Namun tampak beberapa akun gosip kembali membagikan video cover lagu Rungkat yang dibawakan oleh Sule. Seperti yang dilansir dari akun @rumpigosip, terlihat pada kolom komentar postingan itu, netizen beramai-ramai menyerbu dengan berbagai kritikan pedas hingga Sule dikaitkan dengan pemberitaan sang mantan istri yang telah dilamar oleh kekasihnya. Seolah tak jera, Sule kembali dihujat oleh netizen. Padahal diketahui sebelumnya saat dijumpai awak media beberapa waktu lalu, Sule menyebutkan sudah sangat kesal dan jengkel dengan semua pemberitaan yang selalu menyudutkan dirinya. Namun tak sedikit pula netizen yang membela ayah Putri Delina itu, mereka menyebutkan bahwa lirik lagu Rungkat milik Happy Asmara memang begitu adanya, bukan berarti Sule mencurahkan isi hatinya. Di sini banyak netizen yang hujat Kang Sule, judul lagunya Rungkat memang liriknya seperti itu. Itu lagu Jawa, ya elah, tidak usah menggiring opini min, lagian itu lagu memang begitu liriknya, tulis akun @agung. Ya ampun, dia cuma main cover lagu kali, pada heboh amat sih, ujar akun @haizira. Netizen kayak angin tidak tentu arah, bentar anaknya bentar bapaknya, sudah mantan istri semua dihujat. Apa yang dilakukan Sule hanya Tuhanlah yang lebih tahu, ujar akun @ayen. Sampai artikel ini ditayangkan, Sule belum memberikan komentar apapun terkait videonya yang viral itu. Gimana nih guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share.